Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herina Yunita, saya mahasiswa pasca sarjana UNJ jurusan PAUD. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan media yang saya buat untuk mata kuliah Math and Science. Konsep media yang saya buat ini adalah yang pertama untuk konsep mathnya adalah problem solving dan geometri, sedangkan untuk konsep science-nya adalah life science dan science in perspective and personal. Media yang saya buat ini bernama Smart Spinner. Tema yang saya gunakan pada hari untuk pembuatan media ini adalah tema diriku, sedangkan subtemanya adalah kebersihan dan keamanan diri. Saya akan menjelaskan aturan permainannya. Aturan permainannya itu anak dibagi menjadi dua kelompok besar. Kemudian anak diminta melakukan sweet. Misalkan anak kelompok A yang memenangkan sweet akan memutar spinner, sedangkan kelompok B akan menjawab soal yang sudah saya buat. Ataupun sebaliknya, jika kelompok B yang menang, maka kelompok B akan memutar spinner dan kelompok A yang akan menjawab soal. Setelah melakukan sweet, maka anak akan memutar spinner seperti ini. Spinnernya stop di warna pink, maka kita akan meminta anak untuk mengambil lingkaran berwarna pink. Jika anak sudah bisa membaca, maka ia akan membaca soalnya sendiri. Tetapi jika ia belum lancar membaca, kita yang akan membantunya untuk membacakan soal tersebut. Soal ini diperuntukkan untuk kelompok B, sedangkan yang meminta spinner adalah kelompok A. Contohnya yaitu tentang perlindungan diri. Apa yang akan kamu lakukan jika ada orang asing yang bertanya padamu dan memintamu untuk ikut dengannya? Jika anak menjawab dengan benar, maka anak kelompok B akan mendapatkan nilai 30 poin. Kemudian bertukar, anak kelompok B yang akan memutar spinner, anak kelompok A yang akan menjawab. Instruksi untuk mengambil bentuk-bentuk geometri yang ada di sini itu sesuai dengan keinginan guru saja. Yang penting warnanya sesuai dengan panah yang berhenti pada spinner. Jika anak bisa menjawab soal yang tertera di sini, maka dia yang akan kelompoknya yang akan mendapatkan poin. Tetapi jika anak tidak bisa menjawabnya, kelompok yang memberikan soal bisa menjawab soal tersebut dan kelompok tersebut yang akan mendapatkan poin. Jika kedua kelompok tidak dapat menjawab soal, maka guru yang akan membantunya menjawab soal, tetapi kedua kelompok tidak akan mendapatkan poin. Kelompok dengan nilai tertinggi dia yang akan menang, sedangkan kelompok dengan nilai terendah dia yang akan kalah. Dan yang kalah biasanya akan diberikan hukuman edukatif sesuai dengan kesepakatan di awal. Baiklah, sebelum memulai permainan ini, sebelumnya anak diajak untuk bercerita terlebih dahulu tentang kesehatan dan keamanan diri agar anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan di sini. Kemudian spinner ini juga dapat dilepas pasang sehingga dapat diganti sesuai dengan tema. Jika tema binatang, maka dapat diganti dengan gambar-gambar binatang. Dan anak juga dapat belajar jam. Tinggal ditambah jarum panjangnya, anak juga dapat belajar jam yang telah dibuat-buat di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.